Hati-hati. Kali ini cuma ndak kencang ya, pelan-pelan. Ya oke, monggo nggih. Hati-hati. Ya oke, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam cinta damai di kesempatan sore hari ini. Oke, ini Mas Panus kelihatan cerah ya, ceria. Sudah mendapatkan surprise dari Ananda baru mereka hari ulang tahunnya yang ke-20 tadi, dikasih hadiah, sangat senang sekali. Dia kuda dari dulu ya, mengidam-idamkan kepengen beli kuda. Nah sekarang alhamdulillah sudah berhasil beli kuda ini dengan firman ya, mau keluar dengan firman ini. Firman pakai sepatu ya. Mau kemana ya? Mungkin ke rumah yang satunya mungkin ya. Kalau tidak mau acara ini, jelasnya kan kemungkinan mau acara ini. Soalnya kan kemarin tuh ada rencana mau ada acara. Karena ulang tahunnya yang ke-20 katanya mau kemana, makan-makan kemana keluarganya. Tadi Ananda Farga sudah keluar ya. Pak Joko juga mau keluar ini. Oh iya, betul sekali. Tuh, pakai sepatu mau keluar ini nampaknya, guys. Mau ke tempat apa gitu. Oh iya, ini mau ke kafe kah apa kemana ini? Tadi soalnya Ananda Farbaga sudah keluar duluan ya, guys ya. Oke. Makanya pantesan tadi Ananda Paroga sangat girang sekali, ceria sekali juga. Oh, mau style. Infone masih mau kemana masih? Maron. Kejutan acara ulang tahunnya Mas Manus paling. Oke, siap, betul sekali. Maron. Untuk RTH ya. Acara makan-makan paling ya. Makan-makan, oke. Siap. Ternyata makan-makan di Maron. Iya. Di RTH ya. Di RTH. RTH lah cilik, Pak. Lah iya. Lanan cilik. Ngodong-ngodong mungkin. Ya tapi kemarin tuh luas betul ya. Iya, betul. Tempat kafe-kafe. Betul, banyak sekali tempat hiburan, banyak sekali sana. Itu Mbak Siti sudah menutup pintu semua ya teman-teman. Dan juga informasi pengasuhnya itu Mbak Kopito ya. Mbak Kopito lagi sibuk katanya, keluarga mungkin ada yang hajatan mungkin ya. Dan mungkin apa mau gimana ya, mau kerja di mana begitu ya. Kurang pasti, kurang paham guys ya. Infonya masalah Mbak Kopito pengasuhnya. Thank you.
soalnya dekat sekali nih guys ya, tidak perlu pakai helm karena dekat sekali nih, cuma ndak kencang ya, pelan-pelan. Ya oke, monggo nggih, hati-hati. Ya oke teman-teman, salam cinta damai untuk semuanya, keluarga Nanda Parbaika keluar ke Genteng ya teman-teman, ke tempat apa, hiburan atau gimana kurang paham, ke kafe mungkin ya, untuk memeriahkan acara hari ulang tahunnya Mas Panus ya teman-teman. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cinta damai, bye bye.